Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendongeng tentang Alkisah Timun Mas. Di Pulau Jawa Tengah yang luas hiduplah seorang janda bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo sudah lama ingin memiliki anak, tetapi Tuhan belum memberikannya anak. Setiap malam Mbok Rondo selalu meminta anak kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong berikanlah aku. Di sore hari yang indah, Mbok Rondo sedang duduk di hutan. Andai aku memiliki. Tiba-tiba Mbok Rondo mendengar suara langkah kaki yang huk huk huk. Ternyata ada raksasa berbadan besar. Raksasa itu bernama Buto Ijo. Buto Ijo menghampiri Mbok Rondo. Hei Mbok Rondo, aku tahu kau ingin memiliki anak. Aku akan memberimu biji mentimun yang nanti akan menjadi timun mas. Timun mas itu berisi seorang bayi. Dan ketika bayi itu besar, aku akan memakan bayi. Mbok Rondo sangat senang karena raksasa berkata bayi timun itu akan menjadi bayi. Mbok Rondo menerima biji timun dari raksasa. Terima kasih raksasa, aku akan menanam biji timun ini di kebunku dan ketika anak itu besar, aku akan memberikan anak itu kepadamu. Setelah Mbok Rondo mengambil biji timun itu, raksasa pun pergi, lalu Mbok Rondo pulang untuk menanam biji timun. Beberapa hari kemudian, Mbok Rondo sudah melihat kebunnya penuh dengan mentimun. Tapi ada satu mentimun berwarna emas. Wah, aku melihat satu mentimun emas. Mbok Rondo membuka mentimun. Mbok Rondo terkejut karena di dalam timun mas itu terdapat bayi perempuan. Astaga, kamu sekarang menjadi aku ya? Mbok Rondo merawat bayi perempuan itu sampai dia dewasa. Dan pada suatu hari, Mbok Rondo dan putrinya sedang berada di depan rumah. Tiba-tiba Mbok Rondo mendengar suara langkah kaki yang bu. Hei Mbok Rondo, apakah kamu mengingat janjimu beberapa tahun yang lalu? Jika anak itu sudah besar, aku akan memakannya. Mbok Rondo terkejut karena raksasa menagih janji. Mbok Rondo meminta maaf kepada raksasa. Maaf raksasa, putih timun mas sudah tidak ada di rumah. Kau bisa berikan sekarang. Baiklah Mbok Rondo, aku akan pergi. Raksasa pun pergi dan Mbok Rondo menjadi lelah. Keesokan harinya, raksasa datang kembali untuk menagih janji. Mbok Rondo tahu kalau raksasa akan datang. Mbok Rondo pun berkata kembali dengan timun mas, raksasa akan datang menghampiri. Aku membawakan 3 gram untuk melemparkan pada raksasa. Timun mas, tolong bawa barang ini jika kau. Timun mas membawa barang itu dan pergi dari. Tiba-tiba raksasa ada di belakang timun. Hei, kau pikir kau akan
menenggelamkan raksasa. Tetapi raksasa bisa keluar dari lautan itu. Kenapa raksasa itu bisa keluar dari lautan? Timun Mas melemparkan paku-paku yang berubah menjadi pohon bambu. Hei, apa ini? Ajaibnya, raksasa itu bisa pergi dari kebun bambu. Dan yang terakhir, Timun Mas melemparkan terasi ke arah raksasa. Awas kamu raksasa! Hei, Timun Mas! Raksasa tenggelam di dalam terasi yang sudah berubah menjadi lumpur. Raksasa tenggelam di dalam lumpur panas itu. Timun Mas kembali ke rumah dan menemui Mbok Rono. Ibu, aku sudah selamat dari raksasa. Raksasa itu sudah tenggelam di dalam lumpur. Dan tamat. Mbok Rono dan Timun Mas sudah hidup dengan bahagia. Sekian dongeng yang saya sampaikan. Saya Amabel Belisia Siswoyo, perwakilan dari kelas 7B. Itu saja yang saya ceritakan. Dan jika saya ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.